Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan servisan sebuah mesin pompa air yang kondisinya sudah seperti ini. Saya buka. Di sini sudah tidak ada kapasitornya. Akan saya coba nyalakan dulu apakah mau berputar atau tidak. Setelah saya coba nyalakan, ternyata putarannya berat dan pelan. Akan saya buka semuanya. Setelah saya buka, kondisi gulungannya sudah seperti ini, sudah keropos. Dan gulungan ini sudah terbakar di dalamnya. Saya akan konfirmasi dulu kepada yang punya. Ntar bagaimana kelanjutannya. Pada inti video ini adalah pompa air saat dinyalakan berputar tapi putarannya pelan. Bisa jadi kumparannya yang bermasalah. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, salah dalam penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.